Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sandi. Jadi yang lain, teman-temannya. Sudah dikabari semua. Ini proses dulu. Nanti kita nunggu ya. Toleransinya nanti sampai 14.10. Nanti kita materi yang lain masuk. Di sini sudah ada Mas Sandi juga. Materi nunggu kita materi yang lain. Oh.
Bisa saya konfirmasi ke tiga pemateri yang lain dulu. Saya mulai aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa calon nar dan juga. Sebenarnya sore hari ini kita bisa berkumpul dalam seminar. Yang tadinya pada sore hari ini kita akan sedikit berbicara, sharing pengalaman, wawasan terkait dengan bagaimana bekerja di luar kota Blitar. Karena beberapa hari yang lalu, kenapa saya mengadakan acara ini secara spontanitas,
ada masukan dan keluhan dari teman-teman calon lulusan dan runners bahwa hanya Pak, gimana sih caranya bisa kerja di luar Blitar, bagaimana caranya bisa bekerja di rumah sakit rem di kota-kota besar. Pada sore hari yang lalu itu saya langsung telepon teman-teman yang saya tahu bahwa mereka bekerja di rumah sakit yang menurut saya keren ya. Ada Mas Yosep Prayoga. Mas apa, halo Mas Yosep, sudah gabung kah? Mas Yosep, selamat sore Mas Yosep. Mas Yosep, dan juga ada Mbak Ratna. Mbak Ratna, selamat sore Mbak Ratna. Mbak Ratna, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Sandi. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Terima kasih sudah bergabung. Duh, maaf ya, telat ya joinnya. Ya. Mbak Ratna ini perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Darmais Cancer Hospital, Darmais Cancer Hospital di Jakarta Barat. Kemudian ada Mas Andi Prasetyo yang sudah sejak tadi gabung sama saya di room nomor 1 sudah. Mas Andi, selamat sore Mas Andi. Selamat sore Pak Sandi. Gimana kabarnya? Posisi di hutan. Iya Pak. Nanti kalau Mas, tapi nggak mengganggu aktivitasnya ya Mas? Kalau sementara masih longgar ini Pak. Jadi masih aman lah kita buat sharing-sharing lah ya. Nanti bisa di on cam kan ya Mas ya. Biar anak-anak tahu situasi hutan di sana gimana. Oh ya, mohon maaf sebelumnya Pak. Ini soalnya kalau kamera saya saya geser ada ini sinyal sudah hilang nih Pak. Gimana ini? Oh, gitu. Ya wes. Jadi nanti penampakan ada Pak ya jadi ya. Boleh, boleh nanti sesekali aja waktu hampir selesai gitu setelah kita selesai. Ini kan nanti sedikit dikasih gambaran yang ada di sana seperti apa. Oke. Ada sebentar yang dari teman-teman di channel. Eri belum masuk materi yang artinya Mas Yosep, Mas Yosep, Mas Yosep, Mas Yosep. Iya Pak Sandi. Selamat sore Mas Yosep. Tadi Mas sore Pak Sandi. Pap saya lagi ada di ruang OK ini. Mohon maaf mengganggu. Iya. Okay. Nanti bisa di on cam kan Mas ya? Paling enggak kita bisa tahu ketampanannya Mas Yosep. Mas Yosep, baik-baik ya kabarnya? Iya baik Pak. Mas Yosep ini seangkatan dengan Mbak Ratna yang ada di Rumah Sakit Darmais. Mas Yosep berada di Siloam Hospital di ruang keplet atau katheterisasi jantung. Kapan-kapan jadi pemateri kuliah, mata kuliah saya Mas. Nanti kali-kali ngajar ya. Ampun Pak Sandi, belum segitunya Pak. Kalau saya butuh praktisi-praktisi seperti sampean untuk ngajar di tempat di mata kuliah kritis nanti ya. Oke, sambil menunggu kita bisa mulai ya, teman-teman alumni, teman-teman calon lulusan, calon wisudawan dan para pemateri, mungkin ada yang kerso mau menyampaikan dahulu. Kemarin sudah saya berikan kisi-kisi terkait dengan apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu diketahui oleh teman-teman calon lulusan. Bisa kita mulai dari Mbak Ratna mungkin, yang ada di
rumah sakit Dharma Ispencer Hospital. Monggo silakan, waktu saya silakan. Nanti kita buat panel aja ya teman-teman. Jadi dari keempat pemateri nanti menyampaikan apa yang sudah menjadi timeline-nya dari teman-teman saya berikan timeline-nya untuk materi. Terus kemudian nanti kita tanya jawab diskusi dan lain-lain. Silakan tanya sebanyak-banyaknya. Supaya harapan saya sih sebenarnya, ayo keluarlah dari zona nyaman yang ada di sekitar. Ya, supaya kalian itu bisa mengembangkan diri, supaya kalian bisa punya nyali untuk bersaing di kancah perawatan kebidanan di luar sana, jangan cuma di Blitar aja. Karena notabene di Blitar, ya mohon maaf, gajinya sedikit-sedikit aja. Yang artinya supaya kalian lebih punya gambaran yang lebih luas. Oke, siap teman-teman yang bagi peserta, teman-teman calon lulusan, mau dengar suaranya, bisa di on cam kan, supaya kita bisa saling berinteraksi berlatar. Oh, ada Mbak Teresia sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Masih mute. Mbak Teresia. Selamat sore, Mbak. Mbak Teresia ini di Rumah Sakit Baptis Kediri Poli Kandungan, betul ya? Iya, betul. Mbak Teresia nanti di presenter yang keempat ya. Yang pertama nanti saya mohon Mbak Rata, terus kemudian ya. Mas Yosep, kemudian Mas Andi, kemudian Mbak Teresia. Sesuai dengan usia. Iya, siap. Usia yang lebih senior saya dulukan. Siap, okay. Pak. Terima kasih. Monggo silakan Mbak Rata atau Mas Yosep dulu. Mbak Rata. Saya juga ingin dengar. Yeah. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih sore ya? Atau masih siang? Oke. Okay. Terima kasih banyak. Dulu. Ya. Ini masih semua maaf. Ini masih sudah lulus atau udah wisuda atau belum ya? Masih akan Bu. Oke, sip. Oke. Kita kenalan dulu ya. Dengar nggak suara saya? Dengar ya? Jelas. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Ratna Utriasari, panggilnya kakak aja, biar kelihatan mudanya ya. Panggilnya kakak aja, teman-teman. Jadi, saya dimintain tolong sama Pak Sandi, tanya mau ngasih, apa ini, berbagi pengalaman ya. Suruh kasih motivasi katanya buat teman-teman. Jadi kalau saya sih bukan ngasih motivasi ya, kita berbagi pengalaman aja. Saya itu lulus tahun 2012 dari Stikes Patria, bareng dengan Mas Yosep. Nah waktu itu setelah lulus tuh sebenarnya awalnya nggak ada kepikiran sih untuk kerja ke luar kota. Jadi waktu itu banyak teman-teman yang kayak yaudah yuk kita magang aja nih di rumah sakit, magang. Banyak teman-teman yang minta seperti itu. Nah, saya berpikir nih awalnya, wah kalau saya magang, saya bayar dong gitu. Saya nggak digaji dong. Nah, kepikiran saya seperti itu waktu itu. Kebetulan tempat tinggal saya itu dekat dengan puskesmas. Nah, di puskesmas tuh waktu itu juga ditawarin pekerjaan. Cuman gajiannya itu 13 kali dirapel. Nah, itu saya sangat berkecil hati banget. Aduh, kok gini amat ya? Saya kuliah 5 tahun,
Terus biayanya juga enggak yang murah gitu istilahnya. Terus ketika saya harus mencari kerja kok seperti ini, akhirnya saya nekat. Saya berpikirnya gini, kalau saya kerja di kota Blitar, jarak dari rumah saya ke kota Blitar itu 1 jam. Dan kalau misalnya saya shift malam atau saya shift sore, pasti kan malam banget kan, dan rumah saya itu melewati hutan-hutan yang panjang. Ini nggak akan mungkin kalau saya pulang, otomatis saya harus ngekos. Ngekos, saya butuh biaya lagi. Nah, kalau gaji saya saja kecil, aduh mohon maaf nih, kita orientasinya sebenarnya bukan gaji, tapi ini ngomongin yang terjadi waktu saya waktu itu ya. Gitu. Waktu itu, nggak mungkin nih kan, saya mau minta orang tua saya lagi, udah disekolahin, terus masa kerja juga harus minta lagi, nggak mungkin. Nah, akhirnya, saya nekat. Saya berangkat ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta itu tahun 2013 awal. Nah, waktu kebetulan, saya ada saudara sebenarnya tinggal di daerah Depok. Nah, saya tinggal bersama mereka. Nah, dari waktu itu, Saya melamar pekerjaan. Dari awal tahun, saya nggak berhenti nih, setiap hari saya akan keluar rumah untuk interview. Nah, itu saya lakukan selama 3 bulan. Jadi saya itu nggak berhenti untuk mencari kerja, itu saya masukin ke JobsDB, JobStreet, terus semuanya saya masukin lamaran-lamaran kerjaan saya. Jadi kalau misalnya ada info dari JobStreet, ada JobsDB, ada pameran pekerjaan di mana, saya ikutin. Jadi setiap hari saya akan keluar rumah. Entah itu saya interview, entah itu saya sedang mengikuti pameran kerja, itu saya pasti keluar rumah, kecuali Sabtu Minggu. Nah, dan kalian tahu nggak sih, setiap hari saya akan beli koran. Saya akan lihat lowongan pekerjaan apa aja yang di situ. Jadi waktu awal saya lulus, saya tidak terkotak-kotak pada jurusan yang saya kuliah. Jadi saya semua, misalnya fresh graduate nih kayak kita-kita nih, kayak kami kita-kita ini, bukan cuman perawat yang saya masukkan lowongan pekerjaan itu. Jadi misalnya saya sempat interview di Bank Mandiri waktu itu menjadi kasir, dan itu sudah interview final. Nah, itu hampir aja saya masuk sih, tapi memang belum rezekinya. Terus akhirnya ada beberapa rumah sakit yang menerima saya. Waktu itu saya ada 3 rumah sakit. Jadi gini teman-teman, fresh graduate seperti teman-teman ini akan sangat banyak dibutuhkan oleh rumah sakit. Jadi sebenarnya kalau kalian mau, kalian datang ke kota, pasti akan banyak yang nyari kalian gitu. Itu jadi saya rasa untuk lulusan STIKES Patria bisa kok, bukan bisa sih, sangat bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain gitu. Kalian juga bisa lihat ya, para alumni-alumni STIKES Patria Husada kerjanya di mana saja, itu kalian bisa lihat gitu. Dulu gambaran saya waktu lulus dari STIKES Patria itu, bekerja itu saya pikir adalah sangat hal-hal yang sangat menyeramkan. Karena melihat praktek di lapangan seperti waktu kita lulus sih, kita nersan 1 tahun ya. Nersan 1 tahun, kita praktek lapangan di beberapa rumah sakit. Nah, itu saya merasa kok prakteknya itu sangat-sangat membuat saya istilahnya seram lah gitu. Nah, tapi ketika nanti kalian bekerja nanti nggak seseram itu. Justru bekerja itu sungguh sangat menyenangkan. Gitu. Terus, kalau nanti kalian mau kerja nih, saran saya harus punya BTCLS ya, minimal lah. Udah ada semua kan ya BTCLS?
Udah punya belum BPJS nih Pak Sandi? Udah pelatihan ada, belum barusan ya? Barusan kemarin, bulan lalu. Oh, oke, okay, sip. Sip. Jadi, itu tuh persyaratan yang wajib banget nih, yang paling dasar, yang wajib banget kalian punya BPJS. Karena rumah sakit pasti akan mempertimbangkan itu, gitu. Itu yang paling dasar. Yang paling dasar. Gitu. Oke. Waktunya berapa menit ya, Pak Sandi? Kayaknya Pak Mas Yosef udah nggak sabar nih mau ngobrol nih. Oke. 20 lah, 15 dulu aja deh. Nanti kita sambung diskusi aja biar lebih seru ya. Iya, soalnya kasih gambaran dulu aja, nanti baru kita diskusi biar anak-anak yang tanya. Oke. Jadi gini, saya itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi saya udah 9 tahun ya. 9 tahun itu saya awalnya bekerja di Rumah Sakit Hermina Depok awalnya. Itu tahun 2013 sampai tahun 2019 awal. Terus kemudian saya pindah ke Rumah Sakit Pusat Kanker, di Pusat Kanker di Jakarta Barat, Pusat Kanker Nasional, namanya Rumah Sakit Kanker Darah Mais. Itu saya bekerja mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kenapa saya pindah? Satu, karena selama 5 tahun saya bekerja, saya sudah merasa, wah kok ilmu saya nggak berkembang nih, karena kebetulan waktu itu baru sedikit lulusan nurse-nya, bahkan waktu itu di Rumah Sakit Hermina Depok baru sekitar 5 yang nurse. Jadi saya merasa kompetisinya kurang gitu. Akhirnya ilmu saya juga kurang berkembang, wawasan saya kurang berkembang. Akhirnya saya pindah. Saya pindah ke Pusat Kanker Nasional di Rumah Sakit Kanker Damai sampai sekarang gitu. Jadi banyak sih hal-hal yang saya pelajarin. Pesan saya ke teman-teman, jangan udah menyerah ya gitu. Jadi kita tuh sudah kuliahnya mahal-mahal, terus kuliahnya lama 5 tahun gitu. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan, jadi orang yang bermanfaat, terus cari kerjaan yang bagus gitu. Ya, saya berharap sih teman-teman bisa juga nih. Ada kira-kira ada yang mau enggak nih? Mau kerja ke luar daerah nih atau ke Jakarta? Ada nggak yang pengen ke Rumah Sakit Dermais? Mungkin mau jadi partner kerja di Rumah Sakit Dermais sama saya, boleh. Nanti kalau ada lowongan-lowongan, saya kasih tahu juga. Oke, kayaknya sampai situ dulu deh Pak Sandi. Kayaknya okay. Pak Yosef, Mas Yosef udah nggak sabar lagi nih, kayaknya mau ngomong. Oke. Okay. Terima kasih. Yeah. Gambarannya seperti itu ya. Nanti bisa disambung diskusi boleh. Semuanya. Terima kasih, Mbak Ratna. Mas Yosef, ready Mas Yosef. Mas Yosef, monitor. Oke. Okay. Yeah. Oke, on cam ya. Halo. Okay. Ada ya Pak Sandi ya. Yuk, okay, silakan. Ya, selamat sore teman-teman. Saya Yosef. Saya Yosef, saya sekarang bekerja di Siloam Hospital Surabaya sejak 2013. Sebelumnya saya sempat, sebelum di Siloam Surabaya, saya sempat magang di Puskesmas Garum kurang lebih 3 bulan sambil mencari lowongan apply ke mana-mana. Terus di 2013 awal saya dapat panggilan dari Siloam Surabaya, dapat probation 3 bulan di sini. Saya dulu awalnya di rumah bagian UGD. Sebelum saya join di ruang kateter jantung ini, terus dari 2016 saya akhirnya ada lowongan di ruang kateter jantung ke ruang cath lab ini. Saya apply, terus masa percobaan lagi sampai sekarang
Saya jadi nurse in charge di sini untuk saran saya untuk teman-teman yang dari daerah. Apa yang dipaparkan selama kuliah atau selama selama program nurse ya, itu mohon di mohon di apply dengan baik di saat kalian bekerja. Terus untuk yang minatnya ke bagian critical, semisal emergency department atau di ruang kamar operasi atau di jika minat di ruang pemasangan ring seperti saya, mohon untuk skillnya ditingkatkan mulai dari skill emergency terutama. Terus semisal kalian menemui pasien-pasien yang jelek-jelek, jangan malah ditinggal, tetapi belajarlah saat kondisi yang jelek-jelek itu. Jadi kalian bisa amati, tapi selama kalian di profesi kan tidak boleh untuk membantu. Misal ada pasien yang emergensi, amati dengan baik bagaimana penanganan yang tepat, atau tahu saya untuk di daerah-daerah apa yang saya tidak underestimate ya, kalau di Blitar bagaimana itunya, cuma kadang ada 1-2 saat ada tindakan emergensi atau tindakan khusus spesial, SOP-nya tolong dipastikan dengan baik, terus biar pasien betul-betul safety, tertolong yang jelas. Terus semisal kalian saat profesi melihat mas mbaknya yang tidak sesuai apa yang kita dapat SOP dari kampus, kalian jangan langsung cut off, tetapi diamati dulu, nanti saat kedepannya jika kalian sudah terjun, kalian bisa mengaplikasikannya dengan betul. Terus selama saya di Silang Surabaya, pelatihan apa saja yang sudah saya ikuti, dari mulai emergency, medical, emergency medical, terus ACLS, BPCLS, keemergensian semuanya, itu syarat wajib, sudah di sini, tapi itu bukan syarat awal saat bekerja ya. Jadi syarat awal saat di Siloam Surabaya kemarin itu cuma PPGD aja, itu sudah cukup. Terus mohon diupdate bagaimana cara penanganan pertama yang setidaknya RJP itu harus betul-betul dilakukan dengan baik sesuai dengan sorry. Mohon maaf, di emergency terutama saat RCP dipastikan betul. Terus oh ya, pemberian obat-obat emergency seperti itu. Terus semisal
kita sebagai perawat baru mohon tetap meskipun kita saat jadi pegawai baru itu banyak hal yang sedikit berbeda saat kita di daerah. Mohon saat di rumah sakit yang seperti rumah sakit besar, jangan sungkan bertanya pada seniornya, tapi tetap pengaplikasiannya kurang lebih sama antara di daerah maupun di sini, cuma mungkin ada sedikit revisi aja. Saat real di lapangan sama dulu waktu kita di daerah seperti itu. Mungkin dari saya sementara seperti itu, Pak Sandi. Sorry. Ya, Mas. Terima kasih. Nanti kita lebih banyak diskusi aja ya. Mungkin sudah banyak pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ini. Selanjutnya bisa Mas Sandi monitor. Mas Sandi Prasetyo. Iya, Pak. Sudah ya, masuk. Silakan, Mas. Ya. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Sandi atas waktu yang diberikan untuk membantu teman-teman kita yang akan plus untuk masuk ke dunia kerja. Ini saya sedikit pengalaman berawal dari saya lulus NAS. Dulu itu saya langsung tahun 2016 lulus, langsung diterima kerja di RSI Aminah Bitar yang sedang Kenari sekarang. Di situ saya masuk sudah lebih 2 tahun berjalan. Setelah itu saya apply lamaran saya ke tempat saya bekerja sekarang perusahaannya, di International SOS ini saya pakai sekarang. Jadi di International SOS ini kita bekerja di area pertambangan oil dan gas dan juga di luar negeri, khususnya luar negeri itu yang bagian pertambangan juga. Perlu hal yang disiapkan ketika kita akan keluar dari zona nyaman kita di Blitar. Yang pertama niat ya, soalnya dari saya dulu setelah saya masuk, setelah saya 2 tahun kerja di RSI itu saya menikah. Nah, di situ mental kita, mental saya khususnya ya, itu memang benar-benar diuji di situ karena sudah menikah dan istri itu juga nggak mau ditinggal keluar. Ini karena ini memang tujuan saya ya, karena ingin mencoba hal baru. Apa sih perawat itu, apa lingkupnya cuma di rumah sakit saja? Saya dulu sempat berpikir seperti itu. Ternyata ada lagi home care. Oke, home care. Home care kita dapat juga dari rumah sakit kan? Dari rumah sakit, bagaimana kita memperoleh pasien, bagaimana kita cara ngobrolnya, komunikasinya dengan pasien, sehingga kita dapat melakukan home care. Kalau menurut saya itu masih kurang. Jadi saya mencoba menggali lagi apa sih yang bisa kita buat dari perawat ini. Ternyata setelah saya mencari info itu saya banyak bertemu kawan-kawan yang dari luar Blitar. Itu kawan-kawan saya yang saya juga belum kenal, belum tahu siapa mereka, tapi mereka bekerjanya di area tambang. Terus saya tanya, sertifikat apa sih yang harus dilengkapi untuk bisa menjadi perawat atau tenaga medis di area pertambangan oil dan gas? Itu tidak menutup kemungkinan untuk cewek dan cowok ya. Jadi semuanya di tempat saya di International SOS ini ada 3 tipe klinik yang kita punya. Yang pertama single site. Single site itu
kita kerja di drilling offshore, onshore. Jadi drilling lepas pantai dan yang di darat. Itu kita single set. Seperti saya di eksplorasi, ini single set namanya. Jadi cuma saya sendiri. Cuma saya sendiri di bagian drilling. Terus ada lagi medium set. Medium set itu di dalamnya ada dokter, satu dokter. Kemudian nurse, nurse itu di sini yang cewek ya, dibedakannya di International SOS. Itu nurse-nya ada dua. Kemudian medik, mediknya perawatnya laki-laki itu ada 10 orang. Nah, 10 orang ini dibagi ke eksplorasi tadi dan kemudian di klinik. Kemudian ada lagi big site. Big site itu lengkap. Jadi ada lab, ada radiologi, sudah kayak ini gitu loh. Di International SOS ini ada 3 yang sudah menjadi big site ya. PC, Kaltim, Primatum, terus Freeport, dan juga SPV, perusahaan di bagian manufaktur di Bandung. Nah, tadi kembali lagi ke situ, untuk sertifikat apa sih yang awal yang harus kita punya? Jadi yang kita punya untuk modal awal kita bisa bekerja di tambang, di perusahaan lah ya, itu Hipercase. Jadi untuk teman-teman yang akan lulus mas ini, ingat ditulis sertifikat utama yang harus kita dapat itu Hipercase, izin perusahaan dan keselamatan kerja, itu yang pertama. Yang kedua, BPJD atau BTCLS itu wajib ya untuk kita. Itu wajib harus kita punya. Tapi intinya kita harus punya Hipercase. Nah, ketika masuk di perusahaan, dan saya perusahaan saya International SOS ini, di situ saya banyak diberikan pelatihan. Pelatihan saya yang awalnya PPJD sekarang sudah menjadi ACLS dan juga ITLS. Jadi ACLS itu Advanced Trauma Life Support yang sekarang kita pakai sekarang itu sudah standar AHA, dan ITLS International Trauma Life Support. Jadi di situ kita belajar dengan orang asing. Kita pelatihan dengan orang asing. Waktu pertama saya masuk di SOS, kawan saya pertama itu adalah orang Singapura, Thailand, Australia, dan India. Saat itu ada 10 orang. Itu semua full bahasa Inggris. Jadi itu soft skill kita atau hard skill kita yang perlu kita kuasai yaitu bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau kerja keluar, alangkah baiknya jika bahasa Inggris kita itu dimaksimalkan. Jadi selain ilmu kita keperawatan, bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya itu lebih baik. Soalnya teman saya, plus juga dia, dia dari Makassar. Dia pandai 5 bahasa. Dia langsung dikirim ke Amerika. Jadi petugas perusahaan tambang di sana. Tidak menutup kemungkinan adik-adik teman-teman nanti yang akan lulus nanti juga ingin seperti saya dan lebih jago daripada saya ya. Itu bisa ke tempat yang lebih baik. Terus untuk kesejahteraan, kalau kita tahu ya di Blitar itu itu ya Sandi ya. Saya tidak bisa mengomongkan soalnya saya sendiri sudah pengalaman di Blitar seperti apa. Iya. Jadi ya kalau misal kita masih muda ya, lebih baik kita keluar. Kita cari pengalaman baru karena di luar itu masih banyak pengalaman kita yang harus kita dapat di situ. Karena yang namanya kerja itu adalah satu ini ya, kebutuhan ya kalau kita sebagai tenaga profesional. Terus untuk bagaimana sih tentang tulisan stiker baterai usada, apakah di sana itu di luar itu mempunyai daya saing? Pasti punya lah.
katanya ada kakak-kakak kita senior itu yang ada di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Darmais, mereka saja bisa. Pasti teman-teman yang lain yang akan mes ini pasti lebih bisa lah. Karena kan ada tempat sharing seperti yang diadakan Pak Sandi ini sangat baik ya menurut saya. Ya. Jadi bisa sharing lah kita itu untuk apa ya istilahnya membangun semangat lah untuk teman-teman yang mau turun ke dunia kerja. Ini biar wawasannya luas. Jadi lingkupnya bukan cuma rumah sakit saja. Jadi dimanapun kita, yang penting kita tahulah, tahu dan berusaha mencari informasi itu, kita pasti akan tahu. Dari pengalaman saya di sini di internasional startup ini, yang saya dapatkan ya kalau kita bekerja di tambang, menurut saya waktu keluar dari RSI itu, saya pertama di Pertamina. Jadi saya keterima di Pertamina, di Balikpapan dulu, itu drilling onshore. Tapi setelah itu karena ada drillingnya sudah selesai, jadi saya dialihkan kerja. Dialihkan kerja ke kapal. Ke kapal dulu ke Transcontinental Pertamina. Jadi di sana itu berlayar mengikuti kilang kapal Pertamina itu selama 8 bulan. Jadi 8 bulan itu kita tidak pulang. Tapi kalau masih muda, kalau menurut saya enggak masalah sih ya. Apalagi kalau masih belum berkeluarga. Dan untungnya saya kemarin itu sudah berkeluarga. Jadi itu adalah pengalaman dan apa lagi ya. Seperti itu. Terus setelah itu saya pindah ke International Science ini, penempatan pertama saya di KPC, Batubara di Kalimantan Timur. Di situ di Big Site. Jadi yang saya dapatkan di situ, di perusahaan ya, mes sudah disediakan. Jadi tempat tinggal itu kita sudah disediakan. Terus untuk makan 3x24 jam itu sudah disediakan. Laundry sudah disediakan. Dan transport. Transport kita dari rumah sampai ke perusahaan. Dari perusahaan, maksudnya perusahaan ini dari kantor ya, kantor saya di Jakarta. Jadi dari rumah ke Jakarta dan dari Jakarta ke site, ke tempat kerja, itu semua ditanggung sama perusahaan. Jadi kita kerja, fokus kerja. Jadi sudah tidak mikir apa-apa lagi lah itu. Nanti biaya itu. Mungkin itu sih. Jadi selama saya di KPC itu, di situ 8 bulan juga, terus dipindah lagi ke PLTU di Semarang, di Batang lah ya, pasnya PLTU Batang itu. Di situ cuma satu trip saja, saya di situ 6 minggu, kemudian pindah lagi di Sumatera Utara sekarang ini. Sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Jadi seperti itulah kalau kita bekerja di tambang, fasilitas diberikan. Jadi kita tidak perlu mikir gimana biaya hidup kita, gimana tinggal kita, gimana. Yang kita siapkan cuma niat, mental, ilmu, ya pasti ilmu ya, hard skill, soft skill itu kita harus miliki dengan baik. Kita maksimalkan di situ. Gitu sih Pak Sandi. Halo. Yang dapat saya share ya teman-teman. Aku nih dulu udah nge-zoom. Ya, Bo. Halo. Pak Sandi, wah, telepon ini. Ya. Ya, buruk kok. Ini mejaku di pun. Enggak, bawakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Begitu Pak Sandi, sudah pengalaman itu ya. Terima kasih. Jangan live dulu ya, kurang satu lagi dari Mbak Teresia. Iya, siap, Pak. Nanti kita diskusi panel aja. Ya. Oke, terima kasih Mas Sandi. Sekarang Mbak Teresia Oktaviani, alumnus kebijakan. Terima kasih. Ya, selamat sore buat semuanya, Pak Desen, Kudusen, kakak-kakak tingkat, selamat sore semuanya.
Ini saya alumni kebidanan. Prodi kebidanannya saya lulus tahun 2015. Waktu itu posisinya akreditasi dari B jadi C waktu itu. Jadi angkatan saya bingung cari kerjaan. Untuk pekerjaan sangat-sangat bingung waktu itu. Mohon maaf Mbak Tere, headsetnya bisa dikencengin dulu atau gimana? Ada suara yang kamu rasa sedikit. Mana? Sudah. Headsetnya? Iya. Bentar, Pak. Sudah, jelaskah, Pak? Oh, dari saya ya. Masih ini ya. Masih jelas? Sudah jelas? Masih ada sedikit gangguan. Oke, sudah. Oke. Ya, selamat sore buat semuanya. Saya ulang lagi ya. Teman-teman semuanya. Saya alumninya tahun 2015 lulus dari Sudut Patrianya. Setelah itu, waktu itu untuk yang prodi kebidanannya turun Pak ya akreditasinya waktu itu. Dari B jadi C waktu itu. Ya. Jadi kita sulit untuk cari pekerjaan. Waktu itu masih demam-demamnya jadi PNS, CPNS. Terus setelah itu kita akhirnya berbondong-bondong untuk magang di PKM waktu itu tahun 2015. Sambil menunggu STR kita jadi semua waktu itu. Setelah itu 2016 saya sama teman-teman satu angkatan itu berlomba-lomba untuk punya sertifikat APN sama CPU. Setelah itu kita semua ada yang sudah kerja jadi magang, ada yang sudah jadi aspid. Kalau saya sendiri sih 2016-nya mulai jadi aspid. Aspidnya masih di Blitar juga. Di Gogodeso Jatinom. Di situ. Terus setelah itu 2016 sambil saya jadi aspid, saya juga cari pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk mendaftar kerja di rumah sakit. Dengan pemikiran kalau di rumah sakit sih kita jam kerjanya lebih tahu ya, karena 7-8 jam itu yang normal. Kalau jadi aspid bisa 24 jam. Kita nggak bisa keluar, nggak bisa nongki dan lain-lain. Seperti itu. Jadi saya lebih berminatnya ke rumah sakit waktu itu. Setelah itu sambil saya juga nyebar untuk cari lowongan di seluruh Jawa Timur. Jadi semua rumah sakit itu saya kirim lamaran cara pakai pos gitu. Jadi saya waktu itu belum pakai yang kayak Jobstreet, LinkedIn itu belum. Tapi kalau sekarang sudah maju sih zamannya, bisa ke LinkedIn, Jobstreet dan lain-lain masih banyak. Sudah banyak masuk lowongannya kita di situ. Terus untuk sampai ngelamar-ngelamar, pernah juga makan di Rumah Sakit Budi Rahayu Blitar selama 3 bulan. Setelah itu makan 3 bulan, kembali lagi jadi aspid, hanya untuk persyaratannya masuk kerja di rumah sakit. Setelah itu tetap melamar sambil nunggu panggilan dan interview-interview yang lain. Puji Tuhannya di 2017 bulan Juli saya keterima di Rumah Sakit Baptis Kediri. Itu terus waktu itu saya yang punya sertifikat yang saya punya APN, CTU itu aja dua yang saya punya. Terus setelah itu saya langsung daftar IP untuk kesehatan. Gitu. Kalau untuk jadi bidannya perlu pengalaman yang cukup ketika kita praktek.
gaji ketika kita praktek per semester, kita harus ambilnya dengan bagus, pengalaman-pengalaman, kasus-kasus yang dibutuhkan itu sangat-sangat diperlukan. Jadi untuk bekalnya waktu kerja, itu waktu kerja, oh ada perdarahan, gini, kita nggak kaget, itu apaan, darahnya keluar apaan. Jadi kita sudah tahu kerjanya gimana, meski nanti waktu kerja masih bingung dan kalau orang pintar bilangnya kagok ya Pak ya. Gitu, jadi ya berguna sekali pengalaman waktu PKL. Jadi untuk PKL jangan dianggap hidup di bidan 1 bulan, nggak bisa pulang, hidupnya cuma konsul, nulis askep, dan lain-lain. Itu sekian sih dari saya. Nanti saya kembalikan ke Pak Sandi. Bila ada pertanyaan, bisa dibantu. Itu ya, Pak. Oke, terima kasih. Sangat menarik cerita pengalaman hidup, meskipun masih belum terlalu panjang ya. Tapi lika-likunya untuk dapat kerja itu, saya simpulkan dari semua itu nggak mudah. Nggak mudah sih. Memang perlu effort yang lebih untuk jadi apa ya, apa yang kita inginkan untuk menjadi standar yang masing-masing orang itu harapkan. Oke, sesi diskusi tanya jawab. Kalau saya sendiri sih banyak pertanyaan untuk yang saya tanyakan, meskipun saya bukan lagi new graduate atau fresh graduate, tapi saya ada banyak pertanyaan. Tapi dari teman-teman dulu aja, silakan. Dari ini mungkin ada yang kurang jelas gambaran terkait bagaimana kerjanya pada di masing-masing pemateri atau bagaimana, silakan. Yuk. Dari Pristanti silakan. Kalau malu bisa ditulis di chat. Cok malu sih. Aku malu. Pristanti. Uman Rosikin. Dennis Pujirahayu. Bila Rosita. Rista Rosit. Ayo. Aurizal. Ini gara-gara Aurizal ini. Gara-gara Aurizal ini, saya ya mengadakan kegiatan ini. Ayo tanya oleh. Silakan. Iya, Pak Hani. Yo. Pak, mungkin pertanyaan untuk Pak Yosef tadi, Pak ya. Mas Yosef, oke. Iya. Nah, untuk menjadi perawat cat lab itu apa perlu menempuh pendidikan lagi atau gimana gitu? Apa syarat-syaratnya apa aja gitu, Pak? Oke. Oke, satu pertanyaan, silakan. Saya tampung dulu ya. Ada lagi? Adinda Maudi. Uma-uma. Wanita rumah. Belum ada? Uma. Dennis. Oh, nak berapa? Enggak on cam apa? Ini on cam apa? Please. Saya kalau on cam-nya hilang loh Pak. Dennis rumahnya hujan. Ya. Ya tanya aja sih. Ini saya suruh. Oke, ada pertanyaan yang kedua dari chat. Di chat saya bacakan ya. Mohon izin bertanya Pak Sandi, untuk masuk ke perusahaan sebagai perawat nanti masuknya kan di K3. Saat masuk apakah sudah punya sertifikat K3? Saya lihat beban dekat cukup besar biayanya. Terima kasih. Tujukan kepada Mas Sandi. Oke, saya juga tadi, tapi bukan saya kayak itu. Satu lagi pertanyaan.
satu lagi pertanyaan. Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lain, mungkin bisa memancing penanya-penanya yang lain. Silahkan dijawab, Mas Yosef. Pertanyaan dari El Rizal tadi, apakah di perawat cat lab itu perlu skill atau sertifikasi tersendiri terkait dengan spesifikasi apa yang harus kita lakukan di ruang cat lab? Silakan, Mas. Oke, untuk sertifikasi pasti, tapi untuk sertifikat pelatihannya itu kalau menurut saya untuk fresh graduate itu tergantung dari rumah sakit, kebijakan rumah sakit masing-masing. Kalau dari saya, dari Siloam itu disekolahkan dari Siloam karena biayanya juga tidak murah. Sementara untuk pelatihan cat lab itu hanya ada di Sutomo, itu pun untuk yang basic. Terus untuk yang advance itu ada di Rumah Sakit Harkit di Harapan Kita. Itu 1 tahun kalau di Harkit untuk advance-nya. Kalau untuk yang basic 3 bulan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Mengenai awalnya saya dulu, saya belum disekolahkan oleh Siloam. Masih training dulu 3 bulan, setelah 3 bulan saya running ikut tindakan dengan senior-senior saya. Berjalannya waktu, di tahun pertama saya berangkat untuk basic di Sutomo, selanjutnya baru di Siloam, intern Siloam. Seperti itu. Untuk syarat utama pasti SEG nomor 1 karena kita berkaitan dengan 1. Oh iya, saya sarankan untuk Pak Sandi, dulu waktu saya kuliah dulu kan ada materi SEG ya sama Pak siapa Pak, itu ya yang dari rumah Pak sakit Eko, ini. Eko. Ya, mohon rekan-rekan itu ditekankan juga. Setidaknya untuk SEG-SEG yang emergency ya. Oh, emergency. Kalau okay. Sinus, kalau yang untuk rumit-rumit menurut saya ya karena ya ya dari peminatan juga. Tapi kan kalau sekarang semua rumah sakit pasti untuk sertifikasi akreditasi kan pelatihan untuk SEG kan diwajibkan. Minimal itu aja. Terus selain itu ya tetap ke ilmu keemergensian karena kita berhubungan dengan jantung, irama jantung, defibrilasi, terus RCP seperti itu. Terus pengetahuan hemodinamik yang tidak stabil, misal tensinya turun atau terjadi aritmi, pengetahuan setidaknya kita tahu, semisal kalau terjadi aritmi kita sudah siap obat apa seperti itu. Oke. Ada lagi Pak? Ada pertanyaan lanjutan, Aurizal? Aurizal, apa yang lain? Iya Pak. Ada pertanyaan? Pak Sandi, misalkan nih saya ingin ini mengikuti jejaknya Pak Yosef ini, Mas ya, Mas atau Pak ya. Kira-kira yang kira-kira yang perlu saya lakukan sekarang itu apa ya yang enaknya gitu? Gitu. Iya Mas Yosef, ya apa? Ingin jadi suksesor sampean? Ingin jadi suksesornya Mas Yosef? Bagaimana langkah apa yang harus saya ambil? Oke, karena untuk ruang-ruang kapasitas jantung, karena dibutuhkan kalau untuk fresh graduate itu di Siloam ada rekan-rekan saya yang lulusan anak-anak baru, cuma karena Siloam kan perekrutannya sekarang sangat minim sekali karena Siloam memiliki fakultas sendiri di UPH. Jadi rata-rata ngambilnya dari UPH. Tetap ada perekrutan dari luar, tetapi untuk yang diutamakan yang ada skillnya dulu, kalau yang dari luar.
Terus semisal Mas mau join di CatLab atau tertarik CatLab, saran saya satu, mulai dari basic dulu, UGD, basic ICU, seperti itu. Baru semisal pengetahuan skill emergensinya oke, baru monggo kalau mau ikut pelatihannya CatLab, bisa menghubungi pihak Sutomo, atau nanti bisa dihubungkan Mas Sandi ke saya. Jika ada pendaftaran yang untuk di luar, apakah bisa atau tidak? Okay. Ada lagi, Aurizal? Oke, okay, sudah cukup Pak. Terima kasih banyak Pak Mas Yusuf. Okay. Oh iya, sama-sama. Jadi, apa ya Mas Yusuf? Biasanya kalau pelatihan-pelatihan yang CatLab, HD, terus ICU itu memang atas biasanya atas rekomendasi rumah sakit tempat bekerja nih. Apa betul gitu ya Mas ya? Karena beberapa teman seangkatan saya kayak Chandra Adi yang ada di rumah sakit Bapak Kesamben itu pelatihan hadir tidak bisa berangkat sendiri, artinya nggak bisa serta-merta daftar untuk pelatihan, tapi dia harus bekerja dulu di rumah sakit atas rekomendasi rumah sakit tersebut untuk mengikuti pelatihan. Apa kayak gitu juga Mas kalau yang tiket lagi itu? Iya Pak Sandi, kurang lebih sama, tapi untuk yang di Surabaya seperti itu. Untuk yang di Harkit saya kurang tahu karena Harkit sangat membatasi banget soalnya. Intinya kalau mau kalau Mas Yosef sih jalannya dia jadi perawat UGD dulu. Dia punya privilege, orangnya humble, orangnya mudah bergaul, dan ini akhirnya direkrut di CatLab. Jadi hal-hal humble itu menjadi privilege sempat sendiri untuk direkrut ke unit-unit tertentu ya Mas ya. Saya pikir gitu kalau dengan nggak mesti Pak Sandi, saya di sini terkenal kayak singa. Gitu ya. Ya kalau mengikuti kerjanya Mas Yosef, ya pilih aja ngelamar di rumah sakit yang ada CatLab-nya. Nanti satu saat lagi minta rekomendasi dari rumah sakit itu untuk ikut pelatihan itu. Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya tadi dari Umanikin, pertanyaannya ditujukan kepada Mas Sandi. Saat masuk apakah sudah punya sertifikat pelatihan atau masuk dulu baru punya sertifikat? Kalau dilihat-lihat biayanya cukup besar, apakah dengan pelatihan yang mungkin seingat saya sekitar 3 jutaan tapi nggak tahu Mas Andi nanti berapa yang sudah berjalan, apakah sebanding dengan privilege yang akan kita dapatkan setelah punya sertifikat tersebut, Mas? Silakan, Mas. Sandi. Baik, Pak Sandi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Uma ya. Mbak Uma, nanti tentang apakah perlu pelatihan K3 ya sebelum kita masuk ke pertambangan. Jadi untuk kita tenaga kesehatan, yang perlu atau minimal lah kita punya sebagai pelengkap itu, awalnya kita cuma harus diperkes ya, izin perusahaan dan keselamatan kerja. Cukup itu, nanti kita bisa masuk ke pertambangan, di pertambangan oil dan gas seperti itu, di konstruksi juga bisa seperti itu. Jadi tidak perlu K3, kalau mau K3 itu nanti sambil berjalan bisa mengikuti pelatihan. Memang dari biaya kalau K3 itu lebih mahal daripada hipercash. Kalau hipercash itu sekitar 1,5 sampai 2 jutaan lah, seperti itu pada umumnya. Kalau saya dulu pelatihan di Jogja, itu untuk biaya saya bocorkan ya, untuk biaya itu 1,8. Ya. Berapa itu Mas?
1,8 juta. Jadi itu selama satu minggu. Tahun berapa? Oh, tahun 2017. 2017. Mungkin 2017. Sekarang jadi 2200, 2300 ya mungkin ya. Iya, ini kalau saya lihat tadi di tempat saya dulu pelatihan, ya naiknya sekitar 2 jutaan lah. Gitu. Tapi nggak sampai 2 juta, nah gitu nggak sampai. 200, 2200, kadang ada promo juga. Kalau misal teman-teman ada yang berminat, tambahkan nanti bisa melalui Pak Sandi lah untuk nomor saya nanti. Gitu Pak ya. Oke, siap. Ada preferensi sendiri. Oke. Iya. Di Berkes sama K3 itu beda ya Mas? Beda ya? Beda Pak. Sertifikatnya. Beda. Iya, beda. Beda. Kalau Berkes kita lebih ke izinnya Pak ya, izin industri. Jadi tentang kebersihan kem, terus bagaimana kebersihan dapur, kebersihan sanitasi, semua itu kita itu Pak, bagian kita. Kalau K3-nya kita lebih fokus ke keselamatan kerjanya, ke orangnya, ke orang, ke perusahaan, dan ke kliennya, seperti itu sih Pak. Lebih ke orangnya sih kalau menurut saya K3 itu. Seperti itu. Terus apakah sebanding Mas? Kalau dari dengan investasi terhadap diri sendiri seharga 1.800.000 tadi yang dengan tadi kerja dengan apa yang sudah kita dapatkan saat banding. Mohon suaranya putus-putus Pak. Sesuai dengan harapan yang dengan. Gimana Pak? Oh ya. Apakah sebanding? Ya, investasi terkait dengan pelatihan dan tambahan keilmuan, tambahan sertifikasi terhadap diri sendiri, terhadap Mas Andi sendiri senilai 1.800.000 apakah sebanding dengan apa yang dengan dapatkan sekarang, artinya dalam arti kepuasan terhadap diri sendiri, kepuasan terhadap pekerjaan, kepuasan terhadap kesejahteraan, apakah sebanding Mas? Sangat lebih ya Pak kalau menurut saya ya. Lebih, ya nggak sebanding lagi tapi lebih gitu ya. Lebih iya, soalnya saya pun juga tidak menyangka Pak kalau pelatihan dengan harga segitu, tapi kita masuk ke dunia kerja yang kita dapatkan ternyata lebih lah pokoknya dari itu Pak. Iya, jadi memiliki nilai positif sendiri dan kita lebih semangat lah jadinya kalau seperti itu sih Pak, kalau sesuai saya itu. Kalau dari menteri dengan nilai seperti itu mengangkat derajat apa ya spesifikasinya Mas Andi sekarang jadi lebih bagus dan bisa dihargai dengan gaji yang lebih bagus juga gitu ya. Betul seperti itu Pak. Okay. Iya. Soalnya ada juga. Iya. Soalnya ada juga teman saya itu yang memang belum punya dia Pak Hypercus, jadinya susah untuk penempatannya tadi ya. Jadi dia tetap di kantor aja sampai saat ini. Uma ada lanjutan pertanyaan? Silakan. Pertanyaan lanjutan. Mungkin untuk masuk ke sana seumpama ini Pak Sandi, kita yang harus kita persiapkan apa ya gitu? Mau masuk ke sana apa yang harus kita persiapkan? Ya, Pak Sandi. Ini maksudnya ya harus dipersiapkan tentang apanya Pak ya? Ilmunya atau mungkin semuanya lah Pak ya. Untuk apply pekerjaan. Oh ya, untuk apply pekerjaan seperti di awal dulu. Administrasi apa atau berkas-berkas apa yang perlu disiapkan, terus kemudian secara kesiapan mentalitinya seperti apa, mungkin dari ini dulu dari administrasinya apa itu Mas, terbiasa apa itu tidak apa silakan Mas. Maaf Pak, terputus-putus Pak. Terputus, Pak.
Oke. Tapi pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan untuk nge-play pekerjaan berinovasi? Secara administrasi, apa aja sih, Mas? Berkas apa saja, syarat apa saja yang harus disiapkan? Secara administrasi, Pak. Ya, untuk secara administrasi yang perlu dipersiapkan itu terutama syarat kita sebagai perawat ya, PPGD itu wajib. Administrasi PPGD, terus kemudian jika punya apa itu sertifikat bahasa Inggris TOEFL, TOEIC seperti itu mungkin bisa dicantumkan, itu bisa lebih nilai positif ya di perusahaan besar di pertambangan lah khususnya seperti itu, dan juga sertifikat yang mendukung sudah punya, itu. Sudah punya Pak, jadi sebelum ke situ saya training dulu ke ini Pare itu Pak. Kampung ya, Inggris. Kampung Inggris seperti itu, Pak. Tidak lupa tadi hiperkesnya di sana. Berarti memang sudah. Mas Andi sudah direncanakan matang-matang ya untuk memang diniatkan untuk terjun ke sana ya, Mas ya. Sudah punya hiperkes, sudah punya sertifikat TOEFL, TOEIC. Memang niat banget gitu loh kesananya. Ya. Awalnya sih belum Pak ya. Awalnya waktu di Pertamina itu saya belum ada itu. TOEFL, TOEIC itu belum ada. Nah, setelah masuk di perusahaan itu ternyata yang saya hadapi itu ternyata ekspat bule-bule, Pak. Jadi manajernya bule, superintendennya bule, supervisornya bule. Jadi mau enggak mau kita komunikasinya dengan orang asing tersebut dan harus memakai bahasa Inggris. Nah, dari situ saya bahasa Inggrisnya masih pasif kan. Jadi yang apa yang saya tangkap, apa yang saya tangkap, ya udah saya balikin sebisanya aja gitu. Nah, setelah itu balik dari Pertamina, saya daftar ke SOS itu, saya latihan dulu di situ, ambil yang 1 bulan, saya menguasai itu langsung gitu, Pak. Seperti itulah, seperti itu Pak. Jadi administrasinya yang perlu itu tadi sih yang penting. Berarti saya review ya, berarti ijazah, transkrip nilai, SPR, hiperkes, sertifikat TOEIC atau TOEFL, ya. Iya. Itu CV yang bagus, lamaran yang bagus, lamaran yang kerja yang bagus. Itu ya maksudnya. Iya. Terus dulu ngeplay, nanti ngeplaynya lewat mana Mas? Lewat aplikasi atau lewat apa? Apply-nya saya ini Pak, lewat JobStreet. Ya, itu lewat JobStreet. Di situ ditampilkan kebutuhan posisinya di situ dan ada email untuk rekrutmen di situ, jadi saya apply di situ. Iya, persyaratannya memang masukkan di situ. Okay. Nah, ada lagi selain JobStreet, mungkin bisa ditulis ya teman-teman ya, kalau yang mau ke tambang, ini ada dua lagi, ada satu lagi, ini yang khusus untuk orang tambang, jadi yang memang khusus lokernya ini yang tahu hanya orang tambang ya, tapi saya bocorkan ke semuanya, biar khususnya untuk adik-adik lah, biar teman-teman lah, biar semua itu Petromindo namanya ya. Itu khusus untuk pertambangan oil dan gas dan juga konstruksi. Di situ semua kebutuhan posisi rekrutmen semua perusahaan tambang oil gas ada di situ semua. Medis, tenaga kerja, dokter semua ada di situ. Mungkin bisa sebagai diketik tambang, Mas, apa websitenya di kolom chat. Oh iya. Saya ketik biasa aja Pak ya di ininya. Di kolom chat.
Oke, terima kasih Mas Andi. Uma, ada pertanyaan lagi? Sudah betul itu yang ditanyakan? Siap, sudah, yang Pak Sandi. Yang sesuai dengan harapan? Oke, insya Allah cukup membantu, Pak. Ada pertanyaan lagi di kolom chat? Lihat ya. Mas, kalau mau kerja di pertambangan harus bisa belajar bahasa Inggris ya? Ini dari Adinda Mauki. Ya, tapi saya simpulkan ya, harus nggak harus sih. Harusnya karena kalau di pertambangan, saya tadi jawab, bantu jawab ya Mas Andi. Karena tadi tidak terjawab sebenarnya. Ya harus kalau mau ngomongin pekerjaan yang lebih baik lagi. Jadi sebelumnya Mas Andi di Pertamina belum punya bahasa Inggris, masih pasif bahasa Inggris. Kemudian dia ingin upgrade kemampuannya dia untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, ya perlu. Berikutnya pertanyaan dari Bustanti. Mohon izin bertanya kepada Mas Andi. Untuk fresh graduate, apa bisa bersaing langsung ke perusahaan Mas atau harus memiliki pengalaman di bidang yang sama untuk gambarannya kesulitan Mas? Oh, malah pertanyaannya tadi juga sudah terjawab. Pertanyaannya apakah sudah terjawab tadi? Oh ya Pak. Di pertanyaannya Uma. Yang mana Pak? Sudah terjawab yang... ya. Terus nanti monitor. Mbak Pristanti. Yang terakhir. Oke. Saya jawab Pak ya. Untuk. Ya pokok. Fresh graduate itu dipersilahkan ya untuk mengapply lamarannya ke perusahaan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan ini ya akan mengambil dari fresh graduate. Karena dari pengalaman saya, ini di perusahaan saya sendiri, dari adik-adik saya junior, maksudnya yang baru daftar itu saya tanya, mereka itu kebanyakan fresh graduate. Jadi tidak melulu harus dari berpengalaman berapa tahun di rumah sakit, dari pengalaman berapa tahun lah seperti itu, menurut saya tidak perlu ya, soalnya tidak apa ya istilahnya, tidak terlalu dibuat persyaratan, karena di persyaratan sendiri tidak ada experience berapa tahun, itu nggak ada di situnya sendiri. Jadi saya bebas mau berpengalaman itu boleh dianjurkan untuk mendaftar di situ. Mungkin untuk pasir, untuk penempatan pertama yang saya tahu itu nanti akan ada di bidang ya, yang di rumah sakit itu yang besar. Mungkin nanti di bidangnya di situ nanti. Jadi kita ambil pengalamannya di rumah sakit perusahaan dari kita sendiri tadi. Terus setelah itu baru dikirim ke Sindesta atau medium set tadi yang sudah saya sebutkan. Terus untuk gambaran kita bekerja di sini, kita lebih ke emergency case ya. Jadi kasus-kasus emergency. Karena di tim, di perusahaan itu pasti banyak yang namanya kecelakaan. Misalnya saja kalau di tempat saya ini drilling. Drilling ini resikonya ada yang terjepit sling. Terjepit sling kan kemungkinan amputasi. Jarinya putus, tangannya putus. Jadi itu kita harus tahu bagaimana penanganannya. Terus kita hidupnya di hutan. Nah, di hutan itu banyak resiko juga. Hewan liar, ular, seperti itu. Bagaimana kita menangani gigitan ular. Jadi kita lebih ke emergency case nggak sih? Di klinik pun di klinik yang ada di tempatnya pertambangan yang di kantorannya itu pun juga malah lebih banyak sih ya, karena kalau di tempatnya sendiri di kantoran itu pasti banyak faktor yang membuat kecelakaan itu lebih besar ya, seperti listrik, air dan lain-lain, kepleset dan lain-lain. Jadi intinya kita ke
emergency case. Seperti itu sih, Pak. Ya, Mbak ya. Mbak Pristanti. Pristanti. Mas Andi, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Mbak. Oke. Keren ya. Sebenarnya hal-hal seperti itu sudah pernah kita dapatkan di perkuliahan, bahkan di luar perkuliahan ya, dalam lingkup perkuliahan sebenarnya sudah kalian dapatkan ketika di KSR ya, Mas Andi ya. Mas Andi juga aktif di KSR dulu, sempat jadi relawannya PMI juga. Jadi sebenarnya cuma kita waktu di BNI KSR belum tersertifikasi, tapi sekarang Mas Andi sudah tersertifikasi dan tindakan-tindakan penanganan itu sangat dihargai sekali kalau kita sudah sertifikasi. Ya, punya sertifikat. Ada pertanyaan tambahan lagi lain di kolom chat? Saya tidak menemukan pertanyaan lagi. Oh, dari sana. Dari Reza Dewayu. Ini sedikit melenceng pembahasan ganti untuk mengenai pelatihan HSG. Tadi berarti kita harus masuk. Ini mungkin tidak di bidangnya teman-teman yang lain ya. Kita bisa membantu menjawab untuk pelatihan HSG sama aja sebenarnya seperti pelatihan yang sudah dijelaskan tadi. Dulu bisa ada teman seangkatan saya namanya Muhammad Patoni, itu dia berangkat untuk pelatihan HRD di RS di Rumah Sakit Saiful Anwar itu berangkat mandiri. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini tidak bisa karena memang harus atas rekomendasi dari rumah sakit tempat dia bekerja. Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang sukses ingin lihat di sana, coba nanti kita usahakan. Saya dan teman-teman dari kita akan membantu menyediakan dan menyediakan pelatihan. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, saya yang tanya ini. Penasaran juga. Pertanyaan ke Mbak Ratna masih ada, Mas Yeset? Masih ada, Pak Sandi. Mbak Ratna, Mas Yeset. Kehidupan di kota besar seperti Surabaya, Jakarta, atau juga Kediri pun, apa privilege yang kita dapatkan? Apa bedanya kita bekerja di sini dan di kota besar? Kebutuhan dasar, makan, minum, tempat tidur, tempat tinggal, apakah semahal itu di sana? Apakah kita tahu Pak, kalau di Blitar tempat tidur makan itu murah lah Pak. Kalau di sana apakah sebanding dengan Blitar atau bagaimana dengan pendapatannya? Sekian, misalkan apakah masih bisa saving atau seperti apa? Mungkin itu yang jadi salah satu yang menjadi anak-anak atau teman-teman lulusan Patria yang lain itu enggan untuk datang ke sana. Oh, kok dua ini Jakarta, gajinya bawah 10 juta, biaya hidupnya juga mahal. Apakah benar kayak gitu? Apakah di Surabaya gajinya 7 juta per bulan, tapi biaya hidupnya sama aja mahal? Kok dua ini, apa bahkan Jakarta dan Surabaya? Outputnya aja, pengeluarannya juga dibanding dengan pemasukan. Apakah seperti itu? Yusuf dan Mbak Ratna. Itu dari apa? Mbak Ratna? Iya, Pak Sandi. Ya. Oke. Okay. Kalau dibandingkan dengan Blitar, memang jauh banget ya untuk biaya hidupnya. Cuman kan kembali lagi tergantung dengan upah minimum kita yang kita terima. Jadi sejauh ini sih masih balance sih kalau ini pengalaman saya ya gitu.
Jadi pengeluaran saya dan yang pemasukan ya masih sisa banyak sih, masih bisa buat jalan-jalan, okay. Masih bisa buat shopping, masih lah. Terus apalagi saya kerja di rumah sakit kanker dermais yang dimana satu kita dapat apa namanya asrama. Jadi ada asrama. Jadi bagi teman-teman nih yang tempat tinggalnya jauh bisa ambil asrama dan itu memang free. Free, tidak dikenakan biaya apapun, free. Free. Free cuman kita kayak ada sistem on call. On call tuh maksudnya satu bulan sekali kita akan diminta bantuan tenaga kita untuk dinas di salah satu ruangan semisal gitu. Ya untung-untungan aja. Gitu. Cuman sehari aja gitu, sebulan sekali. Air free, semuanya free lah untuk di dalam asrama tuh nggak ada yang nggak dikenakan biaya lah. Sekarang tinggal di asrama, Pak? Enggak, aku tinggal kos. Tapi pernah di asrama juga? Pernah sih, pernah di asrama, cuman sebentar. Habis itu udah nggak di asrama lagi. Tapi memang beda sih. Jadi kayak budaya bekerja antara di Blitar dengan di Jakarta khususnya itu sangat beda. Nanti kalian merasakan, nanti teman-teman merasakan sih kayak gini nih. Tahu lah, maksudnya aku juga nggak enak sih kalau ngomongin masalah satu rumah sakit. sumber daya manusia yang bekerja di, mohon maaf nih, ada di salah satu rumah sakit di Blitar. Waktu itu sempat mengalami kejadian sih gitu, sangat beda dengan budaya kerja kami yang ada di Jakarta gitu. Jadi semangat kerjanya beda, komunikasinya beda, pelayanan ke pasien pun juga beda gitu. ya mungkin apa karena kota besar dan kota kecil kurang tahu juga, tapi sangat berbeda budayanya gitu. Istilahnya semangat bekerjanya itu lebih tinggi di kota besar. Yang saya alamin ya. Personal gitu. Ya, betul. Jadi belum tentu pengalaman saya dengan pengalaman Mas Yosef misalnya itu bakalan sama, belum tentu gitu. Atau pengalaman saya sama pengalaman teman-temannya sudah praktek lapangan beberapa rumah sakit pasti sama juga belum tentu. Gitu sih. Gitu. Saya harap sih teman-teman. Mas Yosef, ya apa? Gimana? Ya kayaknya ya kurang lebih sama aja, beda-beda dikit sama itu, cuma kalau untuk tunjangan gaji semua di atas UMR, bahkan bisa lebih dari 2 kali tergantung dari masa kerja, terus tingkat pendidikannya di atau S1. Kalau untuk lifestyle tergantung. Kalau saya ya Mas Andi tahu sendirilah. 3 bulan sekali ke Bali. Itu ya soalnya kan luar negeri masih sulit, Mas. Keren, ya, keren. Oke. Terima kasih. Artinya tergantung dari kita sendiri. Kalau memang dikatakan beda, jelas beda. Kota besar dan kota kecil. Saya sedikit menyimpulkan, mohon dikoreksi untuk Mbak Ratna sama Mas Yusuf atau Mbak Ferry. Kalau di Kediri mungkin masih 11-12 lah ya sama sekitar. Tergantung dari lifestyle-nya kita. Pada dasarnya secara UMR aja beda, ya. Kayak di kota kita sama Jakarta sama Surabaya. Untuk biaya hidupnya. Tergantung dari diri kita sendiri. Jadi, kalau buat jalan-jalan kembali 3 bulan sekali aja, bisanya masih bisa kok, masih bisa saving juga. Sebenarnya gitu. Barangnya juga gitu. Masih bisa shopping kok, masih bisa saving kok.
shoppingnya itu yang di Jakarta kan dia enggak, dia enggak apa ya, yang enggak murah kan. Jadi kan sendiri kan ya apa gitu kan. Tapi mungkin bisa diimitasi Mas, menurut saya ya, mungkin sebagai apa ya, motivasi teman-teman bisa dibisikin sih Mas, kalau di Jakarta berapa, Mbak, di Surabaya berapa, di Kediri berapa, tag home pay-nya wes bisikin aja. PBE anak-anak itu termotivasi karena itu loh Mas. Iya. Kan enggak tahu Mas, di Surabaya berapa. Di sini 2.500.000 saja sudah banyak, sudah bisa saving. Kata-kata gitu. Tapi belum bisa hura-hura gitu. Berapa Mas jadi di situ Mas? Pengen tahu enggak, Pris? Pengen tahu enggak, Mas? Halo? Halo? Pris Sandi, rumah Denny. Pengen tahu enggak? Pengen tahu, Pak Sandi. Pengen tahu, Pak Sandi. Nah, hai. Ini enggak bisa, enggak, kita enggak munafik juga ya. Kita sudah sekolah sekian tahun, 5 tahun, 3 tahun, untuk kebijakan, kemudian biayanya habis sekian. Kalau kerja income-nya tidak terbanding dengan apa yang kita keluarkan kan ya, biasanya outsourcing lah gitu. Cari yang income-nya maksimal. Berapa Mbak? Barat nggak? Ya gimana gimana? Mohon maaf, nggak kedengeran. Mungkin bisa disusun Mbak, take home pay-nya sebulan yang bisa Mbak dapat dari di rumah sakit kasar di sana berapa, mungkin bisa jadi motivasi teman-teman mengikuti sisanya nggak ratnya kan. Beda-beda sih, maksudnya golongan berapa dulu nih, golongan apa dulu, fresh graduate atau fresh graduate kan, di sana soalnya jadi gini kan, kami di Kementerian Kesehatan ya, kalau Kementerian Kesehatan tuh memang beda-beda golongannya gitu. Kalau yang fresh graduate, benar-benar fresh graduate, sekarang coba deh UMR Jakarta berapa? Gak berani ngomong intinya. Yang pasti di atas UMR, yang pasti di atas UMR Jakarta. Coba di share, coba di ya, coba di search dulu, coba UMR DKI Jakarta 2022 coba berapa? Di atas itu. 4 lebih ya. Jakarta 46. Nah, di atas itu. Di atas itu ya. Kalau lebih, kalau fresh graduate, kalau fresh graduate di atas itu. Kalau yang out graduate seperti Kak Tana. Enggak boleh bocorin. Sensitif. Ini buat motivasi loh. Saya bilangnya yang fresh graduate aja. Saya bilangnya fresh graduate aja. Saya kira-kira ya, Pak. 7 ke 8. Enggak boleh gitu. Jadi kita kasih motivasinya yang fresh graduate dulu, kasih motivasinya yang fresh graduate dulu. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mas Yusuf ini boleh dong bocorin Mas Yusuf. Surabaya dekat, kalau Jakarta mungkin masih jauh Pak, jauh tempatnya kejauhan. Kalau teman-teman mau kesini nggak apa-apa loh, gitu Sandi. Oke, ada tempat penampungan sementara stoknya Mbak. Boleh. Oke, Mas Yusuf. Kira-kira sih Mas Yusuf di Surabaya, Siloam Hospital. Kira-kira berapa sih Mas Yusuf? Itu Mas Yusuf. Sama kalau untuk fresh graduate di atas UMR di take home pay-nya. Sebenarnya Surabaya. Kira-kira Surabaya berapa? Dari 22, hampir sama ya, 43.
ya, 43 sekitar 43. Mungkin untuk biaya hidup sama kos-kosan 1,5 juta, Mas. 1 bulan. Berapa, Mas? Ya, kalau kosan dekat-dekat sini mungkin teman-temanku ada yang 700, 500, 400 masih ada di sini. Jadi 1 bulan plus makannya sekitar 1,8 per 2 jutaan ya, Mas. Ya, makan standar ya begitu lah. Standar gaura-gura kayak Mas. Standar gaura-gura kayak sampean. Iki kesane aku iki koyo arek ya apa lho, Bi. Tangkep, Bi. Oke. Tak itu. Eh, Mbak Nere, Mbak Nere. Halo. Kok keturun Mbak Nere? Halo, Pak. Gimana? Halo. Di awal lah. Di Kediri ya, Pak? Di Kediri. Di atasnya UMR sedikit, Pak. Kediri kali sekitar 28 ke 3 juta. Ya, belum sampai, Pak. Belum. Oh, belum sampai. Jadi belum sampai. Sama kayak besar ya. 27 ya. Ya. Oke, oke. Segitu. Mas Andi, Mas Andi. Iya. Masuk, Mas Andi. Yeah. Kalau dari saya karena jadi untuk saya ada gaji pokok. Gaji pokok itu UMK Jakarta, Pak ya, saat ini ditambah ada tunjangan lapangan kurang lebih sekitar 5-6. Terus ada lagi tunjangan harian. Jadi untuk harian itu yang membedakan antara fresh graduate dengan yang sudah lama. Itu sih, Pak. Jadi itu tinggal dijumlahkan saja sih, Pak. Kalau fresh graduate sekitar ya sekitar 150 itu, Pak, per hari. Sedangkan onset kita itu paling sebentar 6 minggu. Paling cepat lah 6 minggu. Nanti liburnya 2 minggu, 3 minggu. Paling 20 hari. Kita 12 juta, kita sebulan 12 juta fresh graduate. Berarti itu yang fresh graduate. Oke, oke. Cara apa adanya ini, Pak ya. Jadi buat teman-teman lah nanti bisa memutuskan. Biar buat memotivasi sih. Ya. Saya malah termotivasi. Soalnya, aku harap latihan. Kalau di kantor saya itu ada guest host itu, Pak namanya. Jadi yang baru masuk tidak perlu kos, perlu kontrak atau apa, jadi langsung ke tempat asramanya lah, seperti yang bilang Mbak Ratna tadi ada asramanya seperti itu. Itu semua gratis juga. Oh, okay. Seperti itu, Pak Sandi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Di sini tadi ada Pak Ulfa, ada Bu Levi, ada Bu Maratu, mungkin ada mau menyapa atau mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Izin sedikit menambahkan Pak Sandi. Jadi, ya selamat ya Ratna, Mas Yoko, terus ada Mas Sandi dan Mbak Tere ya, semoga sukses. Jadi tadi sudah sharing pengalaman mahasiswa yang utamanya yang mau lulus ini nggak usah takut ya, kalau memang mau bekerja di kota besar betul yang dikatakan tadi ya, kalau di kota besar itu budaya kerjanya beda, fasilitasnya beda, jaminannya juga beda. Kalau masalah biaya hidup sih tergantung ya, relatif. Jadi kalau mau sama seperti Blitar itu bisa. Kalau kita mau makan di warteg, warteg itu udah bersih, udah bergizi lah ya. Itu udah miring sekali. Tapi kalau sudah di mall, di jalan-jalan besar itu udah harganya udah mahal. Ya, jadi nggak usah takut. Di kota besar itu semuanya mudah.
akses transportasinya mudah, ya. Terus fasilitasnya juga, kalau di Dharma S dulu, saya yang pernah saya tahu itu setiap berapa bulan itu semua perawatnya itu ada di Ratek, ya, Mbak Ratna, ya. Iya Pak, maaf Pak, kurang jelas kalau ada suara-suara. Yang saya tahu itu setiap berapa bulan itu atau satu tahun ya ada general check up untuk perawatnya. Betul Pak. Ya. Bahkan sejak pandemi ini bukan setahun sekali Pak. Malah lebih cepat. Malah lebih ya. Sering. Lebih ya, sering. Lebih sering ya. Ya, cuman ya itu tadi semuanya ya serba sertifikasi memang. Bahkan dulu itu di Dharma Ace perawat yang memberikan kemoterapi itu dia harus sudah tersertifikasi juga, bukan general nurse lah ya. Jadi perawat yang memang sudah pelatihan ya untuk pemberian kemoterapi ya, jadi tidak sembarang perawat boleh memberikan obat-obatan kemoterapi itu. Ya betul Pak. Dan ada CCM ya, general case manager itu. Misalkan untuk kasus ekstravasasi ya, yang luka bakar karena kena itu juga tidak semua perawat yang bisa ini, yang bisa melakukan itu, jadi sudah ada kekhususan. Makanya seringkali saya ngomong, silakan ambil spesialisasi apa. Saya dulu kebetulan praktek di Dharma Ace 6 bulan. Oh jadi, iya Pak. Jadi tahulah, perawat Dharma Ace itu, kalau saya nilai ya perawat yang paling hebat, yang paling ramah. Pokoknya antara perawat dengan pasien dan keluarga itu kayak keluarga gitu. Jadi kayaknya semua itu paham kalau pasien di kemo itu, waduh, itu sensasinya luar biasa itu. Bahkan kalau yang sering terjadi itu malah efek kemonya ya, sampai leukositopeni, trombositopeni, waktu itu kasihan sekali. Makanya perawat Dharma Ace itu baik-baik. Waktu zaman saya dulu nggak ada perawat yang judes, perawat yang itu baik-baik semua. Karena mungkin paham betul ya kondisi pasien post kemo itu, waduh, luar biasa sekali. Dan Dharma Ace itu kan tetanggaan dengan Harkit ya. Iya betul Pak. Makanya silakan nanti. Tetangga dekat. Iya, tetangga dekat. Itu kalau Mbak Ratna bisa, berarti kalian juga bisa. Jadi nggak usah minder. Jadi di sana pun perawatnya juga dari macam-macam daerah ya, dari mana-mana ya, nggak hanya dari Jakarta. Ya. Oh. Ya. Itu kan juga di kebutuhan tesnya bagaimana, ya, skillnya itu. Kosnya di daerah mana Mbak Ratna? Saya di Depok Pak. Depok juga. Turunnya sih. Oh. Jadi di belakang UI Pak, di belakang UI. Di pintu belakang UI, Kutek. Kukusan Teknik. Kalau tahu Kukusan Teknik. Iya. Naiknya dari Pondok Cina ya. Betul Pak. Iya. Ya. Betul loh. Maksudnya enggak usah takut. Kota besar itu enak. Nah, memang KRL itu mesti berdesakan, tapi jam-jam tertentu itu longgar sekali. Hanya jam-jam tertentu itu padat, tapi ini kok ada jam-jam tertentu yang memang longgar sekali. Kalau biaya hidup di daerah Depok itu ya masih bisa dijangkau lah. Kosan paling sekitar 400-500 masih ada ya sekarang ya? Masih Pak, 500 sih Pak. Nah, 500. Sama kayak 500-600. Nah, gajinya bedanya jauh sekali. Surabaya juga seperti itu, makanan murah juga banyak. Artinya murah itu bukan yang sembarangan, murah juga bersih, juga bergizi. Itu, jadi nggak usah takut. Anda kalau di Blitar terus ya gajinya berapa? Ya mungkin itu aja Pak tadi pengalaman saya di luar di Jakarta juga. Terima kasih Pak Sandi. 500 jenis ngomongnya Pak, teman-teman alumni bahkan. Ya,
terima kasih teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Aku kok nggak ngerti enak kan ya? Itu di Pokma ya? Mana sih? Itu cuma amal. Oke, tidak ada? Cukup? Mungkin ada pesan-pesan dan motivasi untuk anak-anak teman-teman dari Mbak Nere dulu. Silakan Mbak Nere untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Dari Mbak Ratna, oh oke, okay, Mbak Nere kita. Selamat sore buat semuanya. Kesimpulan buat sore ini sih, pergunakan masa di perkuliahan dengan baik, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, siapkan mentalnya, kita bertemu di dunia kerja lebih banyak persaingan. Lebih banyak. Iya, ketika kerja, semangat kerja, terus siaplah berperang jadi diri Anda sendiri, dan tekadkan hati kalian untuk benar-benar melayani. Kita jadi perawat dan bidan itu panggilan kita. Memang motivasi kita tetap uang, cuma pekerjaan kita sudah mulia. Pekerjaan itu pekerjaan yang mulia, balasannya okay. Di surga nanti. Itu aja. Mantap. Terima kasih Mbak Dery. Iya. Dari Mbak Ratna sih, atau Mas Yusuf sih. Pesan-pesannya Mbak Yusuf. Mbak Ratna. Mbak Ratna. Karena atau Mas Andi silakan siapa dulu. Ya Pak. Ya Mas Andi. Oh, pesan-pesan satu kalimat beberapa kalimat untuk memberikan motivasi dan semangat pada teman-teman. Ya. Ini beberapa kalimat untuk teman-teman ya dari saya. Yang ini prinsip saya dari dulu juga, motivasi dari dulu juga. Prinsip saya yaitu motivasi saya cuma 4 kata. Muda berkelana, tua bercerita. Sudah begitu saja. Itu yang membuat motivasi saya. Wah, keren-keren. Sudah. Baik, teman-teman sebelum lulus, berterima kasih dan berminta maaflah kepada guru-guru, teman-teman, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman semuanya jika punya salah ya, soalnya doa mereka itu juga membantu kalian bisa biar bisa menjadi sukses. Seperti itu sih Pak Sandi. Sedikit motivasi oke, saya. Oke, mantap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Sandi. Oke. Mbak Ratna. Kata-kata bijaknya hari ini. Ya Pak, buat teman-teman, ini ada satu kalimat dari Imam Syafi'i yang saya sangat suka dari dulu. Jadi kayak gini ya kalimatnya, merantaulah orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup asing di negeri orang. Itu kalimat yang paling saya suka dari dulu. Jadi baik. Harus merantau ya. Terus baik. satu lagi gini. Jangan pernah berkecil hati karena kita belajar dan sekolah di kota yang gede. Oke. Jadi ketika nanti kalian bekerja, bukan orang-orang yang pintar yang mampu bertahan, tapi kalian orang-orang yang mampu beradaptasi yang bisa bertahan. Oke. Okay. Mantap. Oke. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih kembali. Mas Yosep, dibintang ten-ten. Kata-katanya Mas Yosep untuk hari ini. Ya.
banyak uang aja Mas Andi, biar bisa cepat jalan-jalan terus. Rusak ya kira-kira Mas Sep. Banyak situ aja ini. Oke, terima kasih Mas Sep. Sorry banget sudah mengganggu waktunya. Terima kasih teman-teman semua alumni. Semoga sukses kalian di tempat masing-masing. Mohon bantuannya, misalkan nanti teman-teman angkatan ini yang mau lulus tanggal 29, mereka wisuda, mereka pelantikan. Mohon doanya supaya ilmu yang mereka dapatkan selama perkuliahan ini dapat bermanfaat, dapat sukses kalian amin. Sekarang. Amin. Amin. Ya. Amin. Sukses selalu teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Izin live ya. Yuk.